dan Kepulauan Riau. Tempat ini tentunya bisa menjadi pilihan untuk dimasukkan dalam list. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini saya kedatangan TV LED. Ini Samsung Smart TV. Ini TV-nya 32LM63 dan ukurannya itu 32 inci. Oke, kita akan buka dulu dan kita akan lihat apa kerusakannya. Oke teman-teman, ini saya sudah buka dan saya akan coba colokkan. Kita akan lihat apa masalahnya. Ya, lampu indikator menyala merah. Dia masih standby. Saya coba tekan tombol powernya. Satunya apa? Paricara Usada. Ya, suaranya ada. Nomornya ada, cuma dia agak gelap. Mungkin yang ini backlightnya mati. Tunggu, saya akan coba nyalakan lampu dulu supaya bisa dilihat. Bisa dilihat gambarnya, cuma lampunya mati. Jadi seperti tidak ada gambar. Jadi sudah dipastikan bahwa ini backlightnya yang bermasalah. Jadi kita akan bongkar saja TV-nya. Kita akan cek backlightnya. Oke teman-teman, ini saya sudah buka TV-nya. Ini kabel backlight-nya yang masuk ke dalam TV. Ini motherboard-nya. Ini T-Con-nya. Oke, saya akan coba cek lagi. Ya, lampunya berkedip. Lah, backlightnya ternyata menyala. Kita akan cek gambarnya, apakah gambarnya sudah kelihatan. Wah, ternyata gambarnya sudah keluar. Baru kita buka, ternyata dia sudah bagus. Mungkin ini yang namanya rezeki anak soleh. Maaf, cuma bercanda. Saya bukan anak soleh. Jadi nanti saya akan coba bersihkan saja soketnya ini, kemungkinan soketnya yang kotor. Teman-teman, ini saya sudah pasang lagi casingnya, kita akan tes lagi. Ya, gambarnya sudah muncul. Ini sepertinya siaran digital, karena ciri-ciri digital itu seperti ini. Jika sinyalnya tidak sampai 70%, dia seperti itu. Saya lihat, ini TV digital, dia sangat jernih. Mantap. Kita akan kembalikan ke punyanya. Dan terima kasih banyak sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.